You play knocking round, no, on one talk now. Talk backside long, not a problem. Kamu jangan jalan-jalan, ya. Kamu jangan jalan-jalan terus kepala jalan ke rumah-rumah orang baru. Kepala cerita teman satu lagi. Itu tidak boleh kalau menurutkan kita bilang. Alright? Oleh sebab itu, kita pinjam dulu pagi ini, kita akan belajar dulu tentang kian kemari. Kian kemari. Kian kemari ini, oh, kita menjual, ya. Kita menjual, ya. Oh, enggak, kita menjual. On boleh makanan. Biar pemandu sila berbalo, ada yang kami berbalo mengawal. Biar pemandu makanan mengawal, ada orang kami berbalo bermalam. Wei ikut arus. Kalau malai, yang malai itu sampai. Jadi kita punya Sunday School class pagi ini kita akan belajar tentang kian kemarin. Alright, di situ kita sudah lihat stop pergi. Kian kemarin untuk menyebar fitnah atau hoax yang dahulu itu bertertipu kan hoax bertertipu tidak jelas dulu itu tipu saja. Sekarang kita akan lihat di sini. Alright, fitnah itu ada beberapa bagian sih, nanti kita akan lihat hoax itu berarti ini yang galak tambah orang buat seperti apa itu fitnah. Buku bilangan apa atau WordPress yang tadi baca konon di sini ada beberapa fitnah yang kita lihat. Yang pertama itu fitnah adalah menyebar luaskan sesuatu penuh kebohongan. Demen besar-besarkan. Ini dengan dedo tipu di atas tipu. Gitu. Sekarang yang pertama itu fitnah melalui mulut. Demen dari Roma ini negara tambah-tambah dari Roma ini pertama ini yang bahaya orang. Kita biasa tipu pakai mulut. Yang kedua itu pamer. Terlalu pamer. Yang ketiga itu wewangian. Macam-macam parfum-parfum begitu. Beda-beda. Ada juga beda-beda kan anak kecil punya baru orang besar biasa pakai baru keluar lagi. Paling-paling mungkin cewek-cewek. Oke. Yang keempat itu melalui perhiasan. Ah fitnah mungkin ini apa balik ini apa bahar penjara yang nanti banyak atau apa mungkin ada yang pikir-pikir nanti kita akan lihat di sini. Fitnah melalui pandangan. Yang keenam itu fitnah melalui pakaian. Oke, fitnah yono. Fitnah adalah menyebarluaskan sesuatu penuh kebohongan. Ini galak, panok ebe mendebe rekorin dong tipu-tipu saja. Tipu-tipu saja. Jadi ala ni bahasa dia kan? Dia baca pun dia. Aku ni nak mungkin juga nak ni kalau mau gini kalau mau bilar begini baru. When they make the note tambah mengajar gua bilai kan gua bilai ni kalau offer satu baru. Aku nur sarbi Allah. Mak istop tidak boleh jalan lagi. Art tujuan jelas kan? Baru kita bisa jalan. Tujuan jelas kita bisa jalan. Kalau kita di Papua ini begitu. Juna rumah kita setiap hari itu tidak bisa. Tujuan kita kalau orang jalan, tujuan itu bahaya. Oke. Jadi tujuan yang kurang berjalan, kita nongkrong di situ, kita cerita banyak lagi cerita yang tidak kita akan cerita juga di situ. Jadi itu namanya fitnah. Bendera tambah. Oke, sekarang kita akan lihat yang pertama di sini. Fitnah lagi loh. Alam ini tadi guna penulis. Inau mangka inau mangka inau dolar saya aru sunai kamu aru ni biasanya tunjuk orang aru sunai kamu anda negar ni negara kita ni tambah lagi tambah riono coba satu orang baca ulang firman yang tadi. Menyebarkan fitnah di antara orang-orang yang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup bersamamu manusia. Akulah Tuhan. Jangan engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang yang sesamamu dan janganlah engkau menatakan dosa kepada dirimu karena dia. Aku yang berada di pengaruh lah karena mana ini pun yang nanti nak lari mereka yang mahu sesembaran sana.
umala lor tegne balo unyen kala obor la bi gam lor jadi ala nor le ane be tuhan we la ande le we la ande kirtu aku ni unat nau mangra unat kala obor la bi tra bone jadi itu lah, ini bisa juga dia tunjuk orang lain, tapi semua-semua dilipat ke dia sendiri. Ini nak boleh orang sekalian, kita tertawa lagi, anggol orang. Tapi firman Tuhan bilang, ini istobah, no, sekarang, pagi ini. Alar kemana rahmat, oh kita istob. Alar kemana rahmat. Fitnah itu lebih tajam dari membunuh. Oh, ini ngarmen. Jadi, ini orang dok pagi bela tidak kalau fitnah masalah fitnah. Ini nampak aku jangan curang jual orang. Alat mulu dah kalau kita harus selesaikan. Karena surga aku kamar fitnah dia apa dek iba. Kamar fitnah dia dek kamar bersih dia dek kamar pencuri dia dek kamar endim dia dek lu semua tidak ada di sana. Yang ada itu kamarnya orang-orang kudus saja. Okay, sampai sekolah. Pagi ini firman Tuhan datang supaya kita harus jaga kita punya mulut. Fitnah melalui mulut itu seperti itu. Ambrai dah membakar korek mai dan ambrai itu eh. Ambrai uang bakar apa? Uang saya sedikit saja nari om. Enda yang kena buat lagi sampai dia menangis hancur di luar sana. Ni dia orang fanol om. Aku jadi nabi dua ya toh. Kita manusia tapi jadi lidah kayak ular. Aduh, lawyer alam nenek itu warni om. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebar fitnah, menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsa. Ini nampak bahan pengaduan bahwa banyak. Dek mendek kita tambah-tambah terlalu banyak. Jadi kita punya mulut sekarang kita harus jaga baik supaya yang tidak-tidak punya dia bagus tidak usah. Mulut kita jaga, yang tidak-tidak punya dia bagus tidak usah. Supaya ibadah bahwa jangan jadi sia-sia. Alright, siang berikut nanti kita akan lihat di sini. Ini awak paling sudah pergi lah. Ini awak paling. Ebe untuk aku mau kosong, nol. Mungkin engkau pun degar begini tambah. Roh aku ini adalah ada uangnya cuma cara baik mana supaya ganas eh. Jadi Ebe asalnya orang biasa stres, ada juga biasa bunuh diri atau pergi gara-gara. Ini lu kali pada orang pergi gara-gara. Uang kau belum pergi gara-gara eh. Ini fitnah, bahasa Indonesia, apa fitnah itu lah, fitnah. Jadi alam ini wakna, ini nonton, tak ada meyong. Jadi sekolah minggu pagi ini, kalau kita suka memfitnah-fitnah seperti itu, lebih bagus ya, undang-undang, kita bertobat, kita perbaiki. Yesus, orang kasih jatuhkan dia hukuman mati, baru salib mengurang dua, mah ini juga yang kenal ya. Ane dikara dia memilih dia bagi luar. Jadi setan lawan lawan memilih dia mau memilih dia. Jangan terlalu cerewet, bertipu-tipu lah. Kita harus memilih dia. Ini nanti dia. Ane dek nolai lagi sampai ingki apa aku sanjung dulu mana baru ane dek nolai ini baru. Alah wah yang punya nak ikut orang punya dulu. Alah justru yang punya mereka lagi. Jadi ini yang bapak vision. Arah bagi teman kau orang mau dulu lah. Isu nuklir, nyawa, tidak apa-apa, ini boleh begini, ini boleh begini. Jangan mudah terpancing. Alkitabnya jangan kasih kesempatan kepada setan kan. Alright, yang berikut nanti kita akan lihat di sini fitnah melalui rambut. Fitnah melalui rambut. Ini adalah wanin, kesondel, ini tahu kalau orang. Fitnah itu bukan hanya aku ini ombak saja tidak. Dek mendenen kita menyebar luaskan. Yang tidak sebenarnya tidak seperti ini, tapi kita sendiri buat-buat, dek mendenen buat-buat, bangkitnya pamer jalan, itu namanya bagian dari fitnah. Dek mendenen kita jalan tambah-tambah, kita jalan tambah-tambah, kita buat tambah-tambah kita jalan. Alkitab sudah bicara jelas, hari ini saja. Satu saja an sudah itu non. Jadi kau tidak punya kuasa lagi mau kasih warna merah kah, warna putih kah, warna kuning kah, warna apa biru kah, tidak penting. Kau tidak hak non. Ada orang yang pangkas rambut seperti jalan Kim Piramid. Sudah gunting rambut bayar mahal-mahal di pangkasan lagi baru dong bikin jalan lagi. Ayo seperti itu.
Jadi bagian ini sudah orang boleh harus nen, orang mulai pamer dong, pakai pala bawa duluan. Dek menen tambah dong, buat tambah baru pamer di depan. Fitnah yang nonso, fitnah. Jadi tidak ada. Dia ikut dari kitab mana tidak tahu. Mungkin dia ikut dari kitab orang alkitab aku Islam dan alkitab aku paling bawah di marga, tidak tahu. Atau alkitab mungkin dari agama Hindu, Buddha, Devarga, Nibno, Kudega. Tapi alkitab orang Kristen ini. Ini orang Kristen kita dari kitab itu gelar, itu tidak ada. Ini sudah rock deh, kalau gelar, ini orang bingung gelar, ini orang. Kepala batu. Allah ini melawan aku, ini surga gelar, orang ini. Otomatis kita tidak bisa jalan ke sorga. Kita akan diusir keluar. Fitnah noise. Tambah-tambah ni tulis tulis lah, pasti kita mulai jalan pamer. Kita mulai jalan pamer. Tapi kita tidak bicara. Alkitab dia kendera di dalam gono. Jadi kalau mau ke sorga ikut Alkitab. Jangan sampai kita masuk dalam grup fitnah, pem fitnah. Kita dalam fitnah dia aku jawaban baru dah paling. Itu termasuk juga. Barang dasar dek. Mereka juga nanti buat sendiri baru kita jalan itu namanya fitnah, tipu-tipu, kosong. Dasarnya tidak ada. Macam fitnah melalui wewangian seperti ini. Ada banyak orang biasa beli parfum yang biasa 1 juta, 2 juta sampai mahal-mahal. Katanya tidak kalau pakai itu, dia punya baunya macam satu minggu tidak akan hilang. Ada yang bilang satu bulan tidak akan hilang. Ada yang bilang kalau pakai itu baru jalan laki-laki nanti tertarik atau perempuan nanti tertarik begini. Banyak. Ini termasuk fitnah. Yang asli itu ada tapi kita bikin yang tempel yang tiruan baru kita mulai pamer jalan. Itu namanya fitnah. Praise the Lord. Jadi wewangian seperti itu, tidak tahu pakaian kita mana lagi orang ada buat, juga tidak tahu. Jadi ini mau sembah Tuhan, kita bawa yang asli itu kita kasih Tuhan. Tambah-tambah sudah warna-warni, warna-warni, gemen, semua tempel aku tadi. Dulu saya punya nenek itu biasa kasih tahu saya begini, kalau kita mau jalan jauh kah begitu, dia biasanya dikasih keluar daging, apa, gemuk wamit, yang ada dalam miwak sudah lama-lama dia kasih keluar baru. Dia mulai kasih panas di hati. Orang dia suruh saya gosok di kaki sini, di kaki sini. Dia bilang, aduh, bau, ini saya malas. Dia bilang, ah nanti kok punya kaki itu ini, bisa busuk kau. Kio kamu tau itu lagi. Nanti kena PC, kena beli kuneke, kena nanti harap kio. Amur lah ringan itu. Jadi, saya bikin itu supaya kaki tidak busuk. Kaki tidak mudah filiau memang. Jadi dong punya motivasi beda ya. Tapi sekarang orang bikin motivasinya itu beda lagi. Kadang-kadang dari sana kita mau ke sini juga begitu. Orang itu juga bilang, iya mau kita buat loh. Kalau saya kasih kena itu berarti pecek tidak akan kena juga tapi dia akan tampias. Air nanti dia naik lagi akan tampias begitu. Kio pun dia udah begitu lagi. Ya biarin kita lagi. Oke, okay, tapi sekarang orang itu langkah lebih beda juga, motivasinya lain. Motivasi lain. Dan kemudian dia tambah-tambah, aku lawan fitnah. Fitnah, jadi sekarang kita berusaha, ada yang lain. Aneh deh, ada yang layar jual. Har, tipu-tipu, ada lingin-lingin, nanti kembali lagi akan datang ketemu saya. Di sana tunggu. Fitnah melalui perhiasan. Dek mendele kalau kita tambah-tambah wira-wira baru kita mulai jalan pamer. Dengar deh. Kita tidak lahir seperti itu. Rambut biasa saja. Muka biasa saja. Tapi ini tuh tambah-tambah lalu baru kita mulai jalan. Itu namanya fitnah. Jadi pagi ini sekolah minggu kita ada belajar tentang fitnah. Fitnah loh. Perhiasan ini dong biasanya tempel-tempel baru dong mulai jalan, itu namanya fitnah. Jadi kalau Allah ada pun rakan dong, endat lagi kita nggak boleh jaga keputusan yang asli. Kadang-kadang lagu, saya biasa kasih munculkan ya,
orang-orang yang lain, Allah berkata, ia sudah mengerti aku ambil rumah. Enda iwa konen ina rumah juga elu pernah dengar tu ngadu hari dengar ini kan orang yang dalam hidup baru dengar ini review ayu lagi hari dengar ini orang konen beda kali lifti kali menolong tu estelar dengar asli kenal jauh lagi enda iwa konen ini lagi orang aku cuma bahaya rumah lagi tu malah harap dia menaik yolong karena ini sudah tahu alam ini itu sudah tahu di luar ini baru yang dalam lagi belajar lagi orang ini baru belajar lagi orang jadi alam rumah lo orang harus Allah rumah lokna dunia anda kait lah kena itu harus benci apa yang dunia bawa. Nah dunia anda kata walau apa kau dikano, jadi Allah ramu suatu Allah berada. Jadi fitnah lah itu. Dan menjadi tambah itu bagian dari fitnah. Bagian dari fitnah. Okay, sekarang kita akan lihat mulai dari bagian dari fitnah di pandangan. Ini lagi nama. Kita lihat orang. Ini no ini lagi ni apa ni? Lukir tambah lagi, dengan tambah lagi. Berang punya pantas sudah kurus keren tu berang pergi suntik lagi supaya keluar kayak bola keluar. Baru orang lihat terus, orang pantau terus. Ini lagi no apa harap lu? Ini lagi macam kan noyo lu lagi sampai ini. Supaya biar orang lain lihat dia warnanya begini. Itu fitnah itu bagian dari fitnah itu modelnya seperti itu. Dong buat sum nomor sonar kita ini dek mungkin nomor ini tambah tempel supaya orang lain lihat gitu. Itu fitnah. Sekolah minggu Allah ini di dalam Sakaria dia bilang apa? Sakaria dia kan? Sakaria 14 ayat 12 itu dia bilang apa? Kini lagi nih dia lagi nol, kini lu boleh cara pelawa dia cara, kini lagi nih dia lu ambil rumah ya lu ambil kiri, macam yang itu kiri, dia tu. Nino tu dia lagi nol, jangan pelawa orang, nino tu jangan pelawa orang, dia tu orang. Tuhan kasih tahu kita begini. Nih apa yang kita sedang lakukan untuk kepuasan dunia dahulu, Allah dia akan berakhir di mana? Kuburan atau kali kali mohon apa kali warau kan finish kan nobar tidak akan bawa ke surga sana ni ni orang dia kita kalau makan finish di sini dan Allah orang dia kita kalau nobar Allah mengguru ni ni orang dia kita kalau ni dia ada di mana dia akan tetap hilang di tanah di situ ada yang baru finish stop artinya apa kalau organ uang terlalu banyak sampai untuk perbaiki tubuh ini atur tubuh ini sampai kasih cantik yang mulai bagaimana sampai dia menenuan orang tambah datang tapi ya sini ya dia akan berakhir di kuburan finish di situ finish yang kelihatan nih praise the Lord yang berikut lagi kita akan lihat di sini melalui fitnah melalui pakaian supaya orang ini kita ini kalau tambah dia mendeh baru tempel di situ yang tidak betul itu yang kita baru datang baru tempel di situ itu namanya fitnah. Tidak baik, ini sudah tahu itu tidak baik, tapi kita tempel lagi. Sudah tahu itu setelah telanjang, baru kita tempel lagi, itu namanya fitnah. Dekmennya tambah lagi, ini fitnah itu lah. Jangan memfitnah orang, ya kan? Ini adalah, satu bagian dari aku nyampang, ini nyampang, ini gelong. Tapi di sini dia bilang jangan memfitnah orang itu banyak. Dek mendengar tambah roh depan di sumur pamer jalan. Cerita tidak ada tapi kita ada adakan baru kasih tahu orang. Supaya orang itu ganas atau hancur. Pakaian juga begini sama. Dek mendengar tempel-tempel kita baru datang di situ baru kelihatan seksi okay, baru kita jalan. Orang itu masih belum tua, umur masih nona, masih ganteng. Sudah mati duluan baru masuk di dalam kuburan sana. Itu bagian dari fitnah. Alain bawa terano. Di sini ada gambar yang kita bisa lihat di sini. Fitnah nolso. Coba lihat semua dalam buku Amsal. Amsal pasal 7 ayat 10. Aku ni, apa lagi aku menunggu orang paling dia menunggu orang paling mana?
aku ini gelombang lumpuhan ya, aku ini gelombang lumpuhan, ini kaya kepala manusia semua ada di dalam dia punya hati. Elah lama aku ini gelombang lumpuhan itu. Kata orang baca di situ, Amsal pasal 7 ayat 10. Terus 12 10 11 12. Sebab cerewet dan lihat perempuan ini. Kakinya tak dapat tenang di rumah. 12 sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan. Dekat setiap tikungan ia mengadang. Terus satu orang lagi baca Amsal. Dia punya ayat yang ke-25, 26 di situ di bawah. Karena dia sudah bunuh orang terlalu banyak, ada yang kaya apa fitnah dia nampak aku nyakit banyak yang dia bawa. Tapi ada orang kode dia sendiri tidak tahu. Nanti penghakiman terakhir baru ketahuan tentang dia. Hal ini bani nak kula orang kan? Ah Tuhan, Tuhan wae, bos wae, gandum, ayah pemuda lalang tu merangkul kita pulang. Kakak ni dua kali lagi. Nanti aku bawa dia lagi. Ah sorry anjo, enggan dua lembang lembang ni. Jadi ada orang Kristen juga datang ke hari Minggu, tapi tujuan datang hanya untuk pamer dia punya kecantikan, pamer dia punya pakaian yang tipu-tipu itu, pamer dia punya makeup yang tipu-tipu itu, baru dia kasih jatuh orang di dalam dosa terlalu banyak, dosa keinginan terlalu banyak. Jadi aku ini nak kembali lagi bayang pada orang ini. Dia mesti bawa orang, sudah bunuh orang, kalau dia ada bawa. Pengen gimana terakhir? Ah, so biar dia ingin juga mana baru-baru aku nak lihat di sini. Jadi luar pun disini. Jadi kita harus ini kalau anjo tak percaya kita tak boleh ala di bawah lah. Ya tahu anda dah tubuh no bangka ya keinginan tubuh ikut tahu lah lu. Kalau kar tubuh keinginan apa ikut tahu lah kalau dia akan stopnya di kuburan atau kali kali bawah kali dah boleh lah stop di situ. Karena tubuh itu tidak akan bawa masuk ke surga sana ya toh. Tubuh itu akan tinggal di bumi. Jadi kan tubuh dia kemauan apa ikut tahu kalau dia akan finish di bumi. Ah, buat lawan kalau pilih aman, kan finish lah, pilih ini kalah. Waktu itu sudah korban orang lah, sekolah minggu, waktu itu sudah korban ada orang banyak sekarang. Setan itu sudah mulai kerja nyata-nyata, selebar itu yang gua sekarang sudah kalau rakan, oke, kita perbaiki hidup sekarang. Gaya cantik, ganteng, pilihan, 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 pilihan. Ya itu hanya di situ, busuk. Itu dunia punya, dia akan busuk, pilihan, pilihan. Ini kan apa begini? Dia akan busuk juga. Jadi kalau Nir mau pergi ke surga, kita sesuaikan dengan Allah Nir. Nir kadang-kadang ini lengkok saja macam rasa semua, macam tidak mau lihat begitu. Sekarang Allah lihat orang-orang itu mulai dia seperti itu. Rasa jijik oi kamu, jijik kayak tidak mau lihat. Ini gula nunggu akan lah kayak, tapi Tuhan juga lihat orang-orang yang bikin dosa itu mulai dia seperti itu. Oleh sebab itu, sekolah minggu kita perbaiki hidup. Jangan memfitnah orang. Kamu mau dah aku dah balik, stop. Barang yang tidak ada punya, yang tambah-tambah baru jalan, stop. Ada lah ini kamu, dari kita jalani pelan. Oleh, duduklah, kita punya waktu sudah jalan, so kita akan berdoa, semua tutup mata. Bapak di surga.